Halo teman-teman, ketemu lagi sama gua, Yuya Dara. Ya teman-teman, ada event terbaru di Neverland, baru tadi subuh ya, baru tadi subuh, cuma sayangnya gua nggak ngikutin subuh-subuhnya tadi tuh. Jadi gua baru ngelihat sekarang, ternyata di sini ada event Flower Fairy yang baru teman-teman. Cuma Flower Fairy-nya ini kita pakainya harus gacha sih di sini. Karena Flower Fairy sini harus summon-nya itu dia pakai yang Rainbow Seed ini, Rainbow Seed atau Element Seed ini apalah. Nah, terus kalau misalnya kita mau pakai ini, kita terbutuhnya dari ini sih, harus pakai Rainbow Seed di sini sih teman-teman. Apa keunggulan dari elemen ini nih, dari si Flower Fairy ini? Ini adalah atribut Holy ya teman-teman. Atribut Holy itu kalau ditaruh di sebelahnya, kalau ditaruh dengan elemen yang satunya, dia akan ngikutin atau enchant efek restraint atribut lain. Jadi kayak misal ini ditaruh jadi elemen api, ditempel sama elemen api, dia bakalan berubah jadi elemen api juga nanti teman-teman. Dia bakalan punya serangan elemen api, dan kalau diserang sama elemen air, dia bakalan lebih sakit. Tapi kalau diserang sama elemen tanah, damage-nya direduce jadi 25%. Ini untuk di Licorice Radiata. Mari kita coba cek untuk skill apa yang bisa didapat kalau misalnya kita punya Flower Fairy yang baru ini teman-teman. Ini sebenarnya agak GG sih ya. Gue tuh kaget begitu ngeliat si orang si Flower Fairy ini. Ternyata atributnya itu ngaco sih teman-teman. Dia nambah HP. Ini HP-nya lumayan lah ya. Untuk setiap kalau kita bandingin sama Flower Fairy lain, ini tuh nambahnya emang ini standar kan ya, atau ya di bawah ya rata-rata lah. Terus habis itu attack-nya ini mungkin dia masuk salah satu yang terbesar sih. Dan ini tambahnya defense, yang artinya Licorice Radiata ini ngasih status atribut yang paling GG sih kalau menurut gua. Karena ini ada di bagian pertama dari atribut attack teman-teman. HP, defense sama attack itu ada di patch pertama. Sedangkan Flower Fairy yang lain kayak di sini atribut attack atribut yang patch pertama, dan ini masuk yang substat kan. Jadi ini udah 3 nih poinnya nih. Jadi cuma 2 nih. Nah, terus habis itu kalau yang di sini ini nambahnya roll juga. Nah, terus kalau di sini nambahnya protect. Kalau di sini nambahnya penet. Selalu semuanya itu ada satu nyelip di atribut atribut tambahan gitu kan. Detail atribut. Nah, kalau di sini nah ini baru GG. Jadi kalau kita lihat kalau gua lihat dari status ininya ya emang ini paling GG sih, soalnya nambahin attack, defense sama HP sekalian. Dan untuk skill pasifnya sendiri teman-teman, kan kalau misal kita pilih Flower Fairy tipe mitik yang ini tuh kita tuh harus ngeliat pasifnya juga kan. Ya kayak di sini skill aktif ini mah sama semua lah. Yang ini juga sama, cuma tergantung ini support atau attack nih. Kalau di sini kan damage meningkat kan dari serangan tua, dari serangannya. Nah, kalau dilihat skill pasifnya di sini, ini ngaco sih kalau kata gua. Meningkatkan serangan normal semua Flower Fairy dalam formasi tempur. Kalau dibaca di sini sih serangan normal semua Flower Fairy. Jadi ada dua Flower Fairy di sebelah kita, kanan sama kiri. Kalau kita pakai Licorice Radiata ini, damage si Flower Fairy ini bakalan gede. Dan buat ketahuin aja teman-teman, Flower Fairy ini kalau misalnya kita taro yang ada aktifnya itu, dia tuh bakal nyerang kan. Nah, nyerangnya itu damage-nya nggak main-main. Sekitar 20%-an dari total damage kita, dari 100% HP musuh yang kita serang, itu tuh 20% diambil sama si Flower Fairy ya. Di EXP pool lah, itu kan ada tuh damage kita berapa persen, damage si Flower Fairy ini berapa persen, damage si Flower Fairy yang kedua berapa persen. Nah, itu kelihatan. Flower Fairy yang part yang apa namanya, yang mythic ini tuh nambah ngasih damage-nya itu gede banget pokoknya. Pokoknya gede banget ya. Dan gua FA aja, gua digebukin sama Flower Fairy-nya Sultan, itu bisa mati. Ya belum, ya nggak langsung mati sih, tapi seenggaknya bisa mati sama Flower Fairy doang, dimana Sultan nggak gebukin gua, yang artinya itu Flower Fairy sakit banget kan. Nah, ini ditambahin lagi dengan skill pasifnya, dia ditambahin damage-nya 8% kalau level 1. Tapi kalau misalnya Sultan punya, nambahnya 25%, yang artinya ya lu 25% lebih cepat mati digabukin sama Flower Fairy-nya doang. Ini dia GG. Ya, semua Flower Fairy yang baru-baru pasti GG sih, apalagi yang Holy kayak gini. Dan dapetinnya lu harus gacha, udah pasti bakalan dibikin OP. Ya udah pasti OP sih, ini Holy ya teman-teman. Tapi sekali lagi teman-teman, gua nggak ngerekomendasiin ini buat player yang F2P. F2P nggak bakal bisa gacha, karena gua juga nggak bisa ngeliatin ini gacha kayak gimana, karena gua F2P. Jadi gua emang karakter gua ini gua sengajain buat nggak top up sama sekali, buat jadi parameter para F2P lain kan. Nah, terus ini buat Sultan, emang khusus buat Sultan banget. Hampir semua Flower Fairy yang di patch ketiga ini khusus dikhususin untuk Sultan yang spend money-nya bisa sampai sejutaan lebih. Paling tinggi Flower Fairy kita kan level 80 lah ya, paling minimal.
buat standar F2P. Nanti kan naik lagi jadi 100. Nah, itu biasanya level 100 terus stuck banget tuh, lama banget tuh. Meskipun dapat Flower Fairy dari sini gratisan, ya baiknya Neverland di situ. Di sini kita masih dapat gratisan. Dan untuk ini sorry banget, gua enggak yakin bakalan ini deh, bakalan apa ya? Dipakai buat war lah, kalaupun punya F2P yang punya, gua rasa nggak bakal pakai buat war. Karena di level 130 kita ini sekarang, standar Flower Fairy-nya palingan tuh udah sampai ke level 80 kan. Level 80 itu udah dibutuhin banget. Dan ada juga pasti yang belum ada yang level 60, karena gua sendiri juga dapetnya Flower Fairy gua nggak sampai segitu semuanya. Nah, Flower Fairy gua tuh cuma sampai sini doang nih tuh. Ini 60, 60, 60, 80 nya itu cuma ada ini, dan bahkan ada Lindsay sama satu lagi Iris. Ini kan parah kan, dan ntar gue bakalan upgrade ini dapetinnya gue gimana coba. Gue dapetinnya beli satu-satu, gue beli, gue cicil tiap minggu. Udah begitu pas dapet gue combine, gue jadiin, udah dan jadi gue dapetnya kayak begini. Benar-benar kerja keras banget, dan jadi dapetnya cuma yang ini doang nih, dan ini juga mentoknya level 120 doang teman-teman. Nah, terus kalian buat dapetin Flower Fairy yang ini buat naik ke level 100 nanti, ke level 80 aja, kalian itu butuhnya itu 2 Flower Fairy ini nih. Si Lycoris Diata, di Lycoris Radiata ini kalian butuh 2 biji. Nah, kalau misal kalian mau naik sampai level 100, kalian butuh 2 biji kali 2. Kalian butuh 4 Flower Fairy ini buat dapetin nanti ke level 100 baru kepake banget. Sebenarnya level 80 juga kepake sih. Tapi ya cuma sampai level kalian paling 130, 140 dah. Atau 150 mungkin udah paling cupu banget. Nah, terus Flower Fairy kalian pasti udah up sampai ke 100 rata-rata kan. Nah, terus setelah itu gimana tuh kalau misalnya kalian cuma punya 2 doang nih? Kalau kalian cuma punya 2 doang. Kalau cuma punya 1 doang mah Flower Fairy kalian mentoknya di level 60, dan itu aduh. Level 60 tuh sayang banget sih. Statusnya itu soalnya dapetnya kayak gini, teman-teman. Nih Flower Fairy gue yang level 60 nih. Tuh, dapetnya serangan 400. Ini jauh banget sih. Sedangkan kalau kalian punya yang level 80, ini dapat statusnya kayak gini. Tuh, emang lumayannya tuh ya bisa sampai 2 kali lipat lah. Nah, jadi kayak gitu kira-kira teman-teman untuk Flower Fairy yang terbaru. Dan buat chance-nya sendiri, ini tuh lumayan gede sih. Dilihat di sini dia dapatnya 2%, dan di bawahnya itu yang di atas epic. Jadi kan kita kalau misal gacha 10 kali kan dapatnya kan yang ini sama minimal satu dari antara epic sama perfect Flower Fairy kan. Nah, buat dapetin yang ini tuh emang random banget sih. Ini kan RNG ya. Jadi kalau misal fitur ini tuh adalah RNG, dan kita dapetinnya ini dapatnya 2%. Nah, terus sekali lagi buat info aja. Ada temen gua 3 orang pamer dia dapat ini. Yang ada satu orang, orang ini satu orang doang, dia ngegacha 2 kali, dua-duanya langsung dapat ini nih. Dan dia satu ini doang nih, bukan yang ini. Nah, itu kira-kira chance yang dikasih. Dan satu lagi temen gue juga pamer, dia dapetin satu kali juga dia dapetin ini. Jadi ada 3 orang ngegacha pakai satu biji ini, dan dapetnya satu-satu doang. Oke, inilah tentang Flower Fairy Lycoris Radiata. Flower Fairy GG, tapi hanya Sultan sepertinya milikin. Sorry banget buat F2P. Kalau buat F2P yang dapat palingan buat jadi pembantu rumah tangga doang sih. Kayak gitu aja teman-teman yang bisa gue sampaikan untuk event terbaru atau event Sultan, bukan event F2P ya. Terima kasih sekali lagi untuk nonton video ini. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Salam Yudara, bye-bye.